warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ranting Perambanan, Mas. Haryanto. Dan yang saya hormati Pak D. Bandar, Ketua Korlap Aten, dan yang saya hormati dulur-dulur semua yang hadir pada siang hari ini dari Klaten maupun dari Teman maupun dari Perambanan. Intinya saya berterima kasih sekali atas sambutan panjenengan semua. Ya, saya dengan adanya kejadian Mas Haryanto di keroyok kemarin, saya sangat prihatin. Jadi kita sebagai korlap yang memang kita tulus berjuang untuk organisasi kita, untuk saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, maka kita semua tetap berjuang untuk tegaknya sebuah kebenaran. Jadi kita semua tahu di CCTV kemarin hanya Mas Haryanto dan beberapa orang digerutuk begitu banyak. Nah, untuk itu mumpung ini ada penasihat hukumnya, terima kasih sekali. Kita tetap bergerak untuk sebuah keadilan, okay? Dan kita semua berjuang sampai berhasil. Dan kita jangan sampai melanggar norma-norma hukum yang ada di negara kita. Artinya apa? Kita tetap koordinasi dengan penasihat hukum dan sesepuh-sesepuh yang ada di Klaten maupun di Jawa Tengah. Jadi kalau nanti mungkin masalah ini agak lambat penanganannya, ya, apa boleh, kita harus show of force, okay? Nah, jadi ajaran kita urip ora njaluk mati ora daftarne, kita buktikan. Nah, jadi kita satu komando, okay? Yang penting kita tidak melanggar hukum yang ada di negara kita, tidak anarkis, tidak menyakiti orang lain. Tapi demi tegaknya sebuah keadilan, ya harus kita berjuang terus. Nanti insya Allah saya dan dulur-dulur korlap yang di luar Klaten, kita selalu siap membantu. Karena saya datang dari jauh-jauh dari Magetan untuk agar Mas Haryanto tidak kecil hati dan dulur-dulur yang ada di Jawa Tengah ini, okay? Saya yakin kita sebagai cucunya Eyang Harjo Utomo, gitu? Eyang Harjo Utomo seorang pahlawan kemerdekaan. Beliau rela mati demi bangsanya, demi sebuah kebenaran. Beliau keluar masuk penjara demi kemerdekaan bangsanya. Jiwa itu yang harus kita contoh. Okay? Ya, pokoknya nanti tolong sini siapa komandonya, misalkan Mas Pak D. Bandot atau siapa yang senior-senior, selalu koordinasi.